adab yang adab aja lah. Assalamualaikum. Hai, anda bersama saya Ami dalam segmen Sembang Santai. Sebelum tu, jangan lupa like, subscribe dan turn on notification untuk video MZY Studio yang selanjutnya. Topik yang akan saya kongsikan pada kali ini adalah berkenaan adab makan masyarakat Melayu, yang mana adab makan ini perlu diterapkan terutamanya bila menghadapi situasi makan beramai-ramai ataupun berkumpulan. Selain jangan makan berbunyi dan juga jangan bercakap semasa mengunyah. Wei, oh, ni makan senyap kan? Ada beberapa lagi adab makan yang mungkin ramai tak tahu. Yang pertama, gunakan tangan kiri untuk cedok lauk apabila kita makan menggunakan tangan. Contoh pengalaman saya sendirilah, masa kecil-kecil dulu, saya tinggal bersama nenek dan ahli keluarga yang ramai. So, kebanyakannya kita orang makan sama-sama dan ramai-ramai menggunakan konsep hidang. Jadi, bila makan tu, kalau kita tengah makan dengan menggunakan tangan kanan dan kita nak ambil lauk tu dengan tangan kanan juga. So macam tangan kita dah kena nasi betul. Tapi tangan tu juga lah kita nak pegang sudu. Nenek saya memang pantang sebab sudu tu bukan kita seorang je yang guna. Tapi orang lain pun nak guna juga. Takkanlah dia nak ambil bekas yang kita pegang nasi dan pegang sudu tu. Memang tak nice lah kalau macam tu. Better guna tangan kiri untuk cedok lauk tu. So yang lain nak guna pun senang. Tak segan nak ambil. Dan saya sendiri pun pernah buat macam tu, makan tangan kanan and ambil lauk pun tangan kanan. Sekali nenek saya sepak tangan macam tu, ha? And then lepas pada tu, memang saya belajar dari situ, saya tak akan buat dah. So saya akan ingat, bila makan tangan kanan, guna tangan kiri untuk cedok lauk. Yang kedua, dahulukan ambil lauk yang dekat bila makan berhidang. Yang ni sunnah tau. Okey, contoh bila makan berhidang, utamakan ambil lauk yang betul-betul dekat depan kita dahulu. Andai kata lauk depan kita ni, kita mungkin kurang gemar ataupun kita nak lauk yang jauh sikit dari kita, pastikan orang yang dekat dengan lauk tu ambil dulu. So bila dah ambil semua yang jauh tu, kita minta lah untuk dihulukan lauk tu ataupun kita baru boleh ambil lauk yang jauh dari kita. Adab makan yang ketiga, kalau makan menggunakan tangan, jangan sampai nasi tu penuh sampai ke atas jari. Contoh orang sebelah tu dia makan dengan tangan tapi tangan dia penuh dengan nasi and then dia ambil pula isikan sikit, contoh dengan tangan yang penuh nasi macam tu. Korang rasa macam mana? Mungkin ada yang okey and mungkin ada yang tak berselera lah tengok dia makan macam ni kan. So adab ni memang perlu diterapkan. Pastikan tangan kita tu bersih-bersih sebelum ambil lauk untuk dimasukkan ke dalam pinggan kita. So kepada korang ataupun sesiapa yang ada habit makan nasi penuh dekat jari ni, mungkin boleh ubah ataupun praktis lah supaya orang sekeliling kita tu selesa nak makan dengan kita. Adab makan yang keempat, jangan cicah semula makanan yang dah dikikik. Contoh dia, kita tengah makan keropok leko ramai-ramai dengan kawan-kawan and then keropok leko tu ada sos. Contoh kita cicah sos keropok leko tu and then kita makan, kita gigit, kita cicah lagi dalam sos tu. So cara dia untuk nampak lebih sopan dan beradab, pastikan kita menggunakan dua tangan lah. Yang mana kita satu tangan ni cobek and then kita cicah baru makan. So tak ada dah kesan gigit tu untuk dicicah dalam sos tu. So keep ulang lah benda tu. And then kalau macam tak nak pakai dua tangan, pastikan cicah satu kali sahaja. Adab yang terakhir, kalau nak tambah nasi, jangan habiskan nasi tu dalam pinggan. Pastikan tinggal walaupun sedikit. Sebabnya orang tua dulu-dulu memang sangat disiplin dengan hal ini, yang mana kita tak boleh tambah kalau nasi tu pinggan dah licin. So mesti tinggalkan sedikit nasi baru boleh tambah. Sebab lainnya mungkin sebagai syarat kita nak tambah, sebab tu kena tinggallah sedikit nasi tu dalam pinggan. So andai kata pinggan kita dah kosong licin tapi nak tambah lagi, yang tu ada juga mengatakan orang tu pelahap ataupun kebuluran. So korang rasa betul tak? Mungkin ada betulnya juga. Jadi perbuatan meninggalkan sedikit nasi dalam pinggan sebelum tambah ni dah jadi kebiasaan di kalangan masyarakat Melayu. Kesimpulannya,
adab makan yang saya kongsikan tadi lebih kepada menjaga tata susila, kebersihan dan keselesaan semasa makan, terutamanya makan secara berkumpulan. Oleh itu, persekitaran kita sewaktu makan menjadi lebih harmoni dan disenangi oleh orang sekeliling. Okey, itu sahaja perkongsian adab makan daripada saya. Semoga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum.